Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, kita awali dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Payakumbuh, ambil tali dan ketupat. Kalau Islam sudah betul-betul tumbuh, sambutlah salam dengan penuh semangat. Salam itu secara dalam bahasa, secara Islam ada tiga. Ada salam yang kalau kita sampaikan wajib dijawab, seperti salam yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Ada salam yang kalau diucapkan enggak boleh dijawab, salam imam ketika sholat, betul? Assalamualaikum, makmum kalau jawab alaikumsalam, sholatnya batal, ya kan? Kemudian ada salam, Anda tidak akan pernah berharap untuk dijawab salamnya. Bahkan kalau dijawab salamnya bakal jadi musibah. Salam ketika kita ziarah kubur. Jadi ini romannya atau nampaknya kalau salamnya seperti ini jawabannya, ini salamnya kayak salam ke kuburan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya ulangi lagi, yang semangat insyaAllah, saya doakan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang belum haji, Allah taala jadikan haji. Amin. Yang belum nikah, Allah taala pertemukan dengan jodoh. Amin. Yang baru satu, Allah taala tambahi jadi dua. Amin. Yang dua jadi tiga, yang tiga jadi empat, yang empat insyaallah cukup ya. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, bismillahir rahmanir rahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, innaka la 'ala khuluqin 'adzim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وثم قال حسن الثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم ترى قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صدق الله وصدق رسول النبي الكريم. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para guru-guru kita yang mulia, al-mukarramun al-muhtaramun, para ajengan, para ulama-ulama, para asatidz dan para muallimin, semoga Allah ta'ala berikan umur yang panjang buat mereka. Allah ta'ala manfaatkan ilmunya, diistiqomahkan hatinya, amin. Dan Allah ta'ala jadikan tetap jadi pelita dalam kehidupan kita, dan juga jadi uswah dan teladan tentunya. Bila khusus yang saya muliakan adalah kepada Bapak aparatur pemerintah yang pada hari ini alhamdulillah berkumpul di majelis ini sebagai tanda mahabbah kepada sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengumpulkan kita adalah cinta, yang mengumpulkan kita adalah rasa mahabbah yang sangat mulia. Kalau bukan karena cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susah mengumpulkan manusia sebanyak ini, saudara kaum muslimin. Kalau salat yang kita laksanakan Bapak Ibu, kalau puasa yang kita laksanakan, kalau ibadah ubudiah apapun yang kita persembahkan, kita tahu bahwa itu masih penuh dengan kekurangan. Solatnya belum khusyuk, solawatnya belum banyak, zakatnya belum ikhlas, masyarakatnya belum oke secara agama. Namun ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas, dalam riwayat Abdullah bin Abbas dikatakan, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi, berkunjung kepada Rasul, wasa'ala Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapankah hari kiamat itu akan tiba? Mata sa'ah, kapankah kiamat itu akan muncul ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi bertanya, famadza a'dadta laha,
emang apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ibadah apa yang telah kamu siapkan untuk menyongsong hari kiamat? Hari kiamat adalah hari yang sangat ditakuti seluruh umat manusia. Ente malah bertanya, kapan seakan anda bahagia menyambut hari kiamat itu tiba? Maka si laki-laki ini bertanya, berkata kepada Rasulullah, ma'adattu bikathrati salatin wala kathrati saumin. Aku tidak memiliki sholat yang sangat banyak, tidak memiliki puasa yang sangat banyak, bahkan sedekahnya juga sangat minim ya Rasulullah. Tapi yang aku tahu, uhibbullaha wa uhibbuka, aku mencintai Allah dan aku mencintai engkau ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, almar'u yu'syar wa yujma ma'a man ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Betul. Maka alasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul di tempat ini sebagai ekspresi, sebagai argumen dan dalil bahwa kelak kita berharap kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Maka saudara kaum muslimin, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di tempat ini, Allah ta'ala saksikan, para malaikat juga menyaksikan semuanya. Semoga perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang penuh dengan barakah. Yang saya muliakan bil khusus, ini sebenarnya bapak ibu yang dimuliakan Allah, enggak sopan saya duduk di atas. Ini ada Kiai Ahmad di bawah. Ini guru saya yang mulia ya. Beliau yang ngajak, dan saya enggak pernah mimpi bapak ibu manusia bakal seramai ini. Tapi inilah silaturahmi insyaallah. Semoga pertemuan kita menjadi catatan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, kita panjatkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Modal dalam kehidupan kita bapak ibu, modal dalam kehidupan kita, Nabi itu berdakwah selama 23 tahun semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaiat menjadi rasul. Beliau menyampaikan Al-Qur'an yang jumlahnya 6666 ayat, menyampaikan hadis yang dikitabkan menjadi kutubul acharah 10 kitab. Kalau semuanya kita rangkumkan, kita ambil kesimpulan dari seluruh dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mesti Bapak Ibu amalkan cuma 3. Kesimpulannya cuma 3. Mengamalkan yang 3 macam sama dengan mengamalkan seluruh isi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastikan hidup bahagia kalau kelak kita meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam surga. Manakah dia? Disingkat dalam untaian kata 3S. Yang pertama salat, yang kedua selawat, yang ketiga silat. Yang pertama salat, yang kedua selawat, yang ketiga silat. Salat vertikal hubungan kepada Allah, salawat mahabbah hubungan kepada sang baginda Muhammad, silaturahmi antar tetangga, antar manusia, antar masyarakat, dan antar kita sesama. Kita perbaiki insyaallah ta'ala, maka tiada balasan kecuali dunia kita akan bahagia. Kelak setelah kita meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam surga. Betul. Maka saudara kaum muslimin, tanda silaturahmi, saya perkenalkan nama karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nama saya M. Afandi Nasution Tantis. Orang bilang kulitnya hitam manis, kesukaannya kangkung yang ditumis, jasmaninya bulu tangkis. Bertamasya ke kota Bugis, di sana bertemu dengan orang Perancis, celana nevis sedangkan hidungnya kembang kempis, kumis tipis, Bang Mahlil Afandi Nasution Tantis. Bapak ibu, saya orang Medan, termasuk saya adalah BTL Batak tembak langsung. Karena gak pernah ke Bogor, tiba-tiba tinggal di Bogor. Maka kalau ngomong bahasa Sunda, faham tapi gak bisa ngomong maksudnya. Istri orang Tasikmalaya. Ya, cuma kalaupun istri orang Sunda, karena bahasanya bukan bahasa Sunda, tapi ngomongnya pakai bahasa cinta, akhirnya maka bahasa Sundanya gak nyambung juga gitu loh. Jadi kita insya Allah ceramah pakai bahasa Indonesia. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya. Saya gak lama Bapak Ibu, dan saya enggak melucu, tapi kalau ada yang lucu silahkan tertawa ya. Kita akan mengkaji apa yang mesti kita bawa dalam kehidupan kita. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, memperingati sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perihal yang sangat penting kepada kita. Kenapa perlu kita peringati baginda Rasulullah? Rasul adalah merupakan sosok yang menjadi sumber segala penciptaan. Dahulu kala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum semesta ini Allah ta'ala jadikan, sebelum seluruh ini Allah ta'ala ciptakan, makhluk pertama
sosok pertama yang Allah Ta'ala jadikan, sudah bukan rahasia kajiannya, adalah namanya Nur Muhammad. Betul, Nur Muhammad. 200 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan arsy dan kursi, sebelum Allah Ta'ala jadikan sorga neraka, 200 ribu tahun Allah sudah menciptakan yang bernama Nur Muhammad. Kita ambil dari satu kitab yang berjudul Bahjul Mahafil, karangan Syekh Al-Amiri. Setelah Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad, maka kemudian Allah Ta'ala jadikan kolam, yang dimana tugas kolam itu adalah mencatat seluruh takdir umat manusia. Kalimat pertama yang ditugaskan kepada kolam, catat La ilaha illallah. Maka dituliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kalimat Muhammad terungkap, kolam pun bertanya, siapakah Muhammad itu? Maka Allah katakan, diam engkau wahai kolam, karena dialah seluruh apapun di jagat raya diciptakan. Dalam firman hadis qudsinya, Allah Ta'ala ungkapkan, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena Muhammad, seluruh alam jagat raya tidak akan pernah dicipta. Maka sejak saat itu kolam pun tidak pernah bicara, saudara kaum muslimin. Maka kelahiran sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa catatan penting yang kita ambil. Pertama, kenapa Muhammad itu sehebat Muhammad? Kenapa Muhammad itu semulia Muhammad? Kenapa Muhammad itu menjadi sosok yang sangat luar biasa? Kita mengkaji tentang alam nur, bahwa salah satu rahasia yang sangat penting adalah setiap dari kakek-kakeknya Rasulullah, dari zaman Nabi Adam turun kepada anaknya yang bernama Nabi Sis, Nabi Sis kemudian turun kepada anaknya yang bernama Ukhnuh, Ukhnuh itu adalah Nabi Idris, Nabi Idris turun kepada anaknya yang bernama Anushi, Anushi kepada Nabi Nuh, turun kepada Sam anaknya, hingga sampai kepada Abdullah. Sebelum mereka menikah, sebelum mereka cari jodoh, sebelum mereka ini punya pendamping, setiap bapak-bapaknya kasih nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya, saudara kaum muslimin? Ya waladi, la tadha hadzal nur illa fil mutahharati minan nisa. Wahai anakku, kalau kamu mau nikah, mau cari seorang istri, jangan pernah cari seorang istri kecuali perempuan yang sangat suci. Kenapa? Sebab Nur Muhammad sekarang diamanahkan pada tulang-tulang sulbi kalian, yang cikal bakal masuk ke dalam rahim wanita, yang ibunya inilah yang akan menjadi madrasah pertama yang menjaga melindungi sang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana, saudara kaum muslimin? Produk Muhammad itu, lahirnya sang baginda Muhammad, bapak ibu, bukanlah produk dadakan, bukan produk spontan, bukan produk simsalabim apra kadapra, tapi produk yang dirancang dari zaman dahulu kala. Maka kalau bapaknya alim, ibunya orang baik, insya Allah anaknya biasanya bakal jadi anak baik. Betul. Tapi kalau bapaknya Mektison, ibunya Michael Jackson, lahir anaknya Afidson, saudara kaum muslimin. Maka kama tadi nutudang, bahwa mangga tidak akan pernah jauh jatuh daripada dahannya. Maka seorang anak yang baik itu, jangan pernah nyalahin anak, itu merupakan cikal bakal yang muncul daripada kearifan dan kebijakan karakter yang diwariskan dari orang tuanya. Maka bapaknya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang baik, perempuan-perempuan yang suci, yang menjaga martabat, hingga akhirnya melahirkan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ini yang pertama. Salah satu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita memahami, bapak ibu, ternyata benar apa yang disampaikan Nabi. Apa kata beliau? Ya kan, kata Rasulullah, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Setiap anak yang dilahirkan ke atas dunia suci semua, bapaknya yang menjadikannya bandit, ibunya yang menjadikannya Yahudi, mereka yang menjadikannya tidak patuh kepada Allah. Bukan kesalahan anak, tapi karya besar yang dimiliki oleh orang tuanya. Ini perjalanan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu kakek Rasulullah, kita ketahui Ibrahim itu dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, julukannya adalah Abul Bashar, atau julukannya adalah Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi-nabi. Punya dua anak, satu namanya Ismail yang dilahirkan oleh Siti Hajar, yang kedua namanya Ishak, yang beda umurnya sekitar 17 tahun, dilahirkan oleh Siti Sarah. Istri pertama
daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Sarah. Namun Sarah ini lama Allah Ta'ala berikan keturunan saudara kaum muslimin. Tapi adakah Ibrahim setia? Ibrahim setia. Bukan cuma 10 tahun bunda, ya kan? Bukan cuma 10 tahun, bukan cuma 20 tahun, sampai usia beliau 80 tahun belum dikasih saudara kaum muslimin. Tapi Ibrahim ini kalau ibarat Bang Roma, kenal gak Bang Roma ibu? Yang ada lagunya lagu mandul tahu kan? Ya kan? Gelisah terus Siti Sarah, ya kan? Gundah gulana, takut diduakan, takut digantikan oleh sang suami yang menginginkan keturunan. Tapi Nabi Ibrahim kalau ibarat bahasa Roma iramanya selalu mengatakan, cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Tahu kan? Ya kan? Sayangku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Hafal gak lagunya? Hafal gak? Hafal. Solawat hafal gak? Masih seimbang insya Allah. Takutnya lagunya hafal, solawatnya tak hafal, itu yang musibah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka Sarah mulai tenang. Tapi Allah Ta'ala tentukan takdir umat manusia. Seperti Kiai Ahmad ini gak pernah katanya berangan-angan bermimpi untuk punya istri yang kedua. Betul Kiai ya? Kecuali takdir kata beliau. Terus saya tanya, kalau gak takdir bagaimana Kiai? Dia bilang, kalau gak takdir saya ciptakan takdir sendiri katanya gitu. Iya kan? Ibrahim gak pernah mimpi saudara kaum muslimin. Tapi Allah punya perintah bahwa seorang Muhammad akan dilahirkan dari tulang sulbu daripada Ibrahim. Namun ibunya bukan Sarah, neneknya bukan Sarah. Diatur kisah skenario, dipertemukan dengan seorang perempuan yang bernama Hajar, ya enggak? Yang bernama Hajar, hadiah dari Raja Mesir pada saat itu saudara kaum muslimin. Akhirnya Hajar pun dinikahi oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lambat laun memang hati bunda gak bisa kita temukan antara dua cinta dalam satu hati. Terjadi ketimpangan cinta, terjadi kesenjangan cinta. Yang tadinya besar cintanya kepada Sarah sepenuhnya, kini mesti adil dibagi dua karena yang menjadi pendamping ada dua orang. Betul? Sehingga Sarah mulai tersinggung. Dulu cintamu sangat luar biasa kepada aku wahai kanda, namun setelah ada Hajar ini saya lihat sudah mulai berbagi, mulai keberatan, karena ini adalah fitrahnya manusia. Maka kata Sarah, jika kamu ingin saya, maka ambillah saya dan jauhkan dia dari saya. Tapi jika kamu mau pilih dia, saya akan kembali ke rumah orang tua saya. Bahasanya begitu ibaratnya. Akhirnya apa yang Allah Ta'ala firmankan? Bawalah ini perempuan ke sebuah negeri. Saat itu nama negerinya belum ada. Namanya negeri Ardu Ghairu Zi Zar'in. Negeri yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, negeri yang tidak ada teman handai tolan. Akhirnya negeri itu saudara kaum muslimin dinamakan dengan Makkah. Betul. Kenapa dinamakan dengan Makkah? Berasal dari kalimat Bakkah secara etimologi, yang arti Bakkah itu adalah derian air mata, karena napak tilas perjalanan kota Makkah itu adalah derian air mata Ismail dan Hajar saudara kaum muslimin. Dibawa sesuai dengan tuntunan arahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga sampai di sebuah negeri yang kering kerontang, tidak ada handai tolan, tidak ada sahabat, tidak ada tetangga. Maka kemudian saudara kaum muslimin, apa kata Ibrahim, tinggallah kalian di sini dengan bekal yang tidak cukup. Apa jawaban daripada Hajar? Betapa tegaknya engkau wahai kakanda, namun karena ini perintah Allah, biarlah kubawa luka dan kupendam dalam hatiku. Maka kemudian berangkatlah Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan istri dengan satu anak kecil, dengan catatan matanya tidak menoleh ke belakang satu kali pun. Faham tak? Jadi kata Habib Zain bin Sumait, kata Habib Zain bin Sumait dalam Kitabul Adab, judul kitabnya Kitabul Adab, kalau bapak ibu pengen ninggalin seseorang yang mungkin seorang yang kita tinggalkan akan kita rindukan, ya kan? Maka saat kita tinggalkan jangan noleh ke belakang. Kalau mobil jangan lihat kaca spion dulu. Ini kalau dilihat ke belakang kembali akan jadi beban dalam hati. Maka tinggalkan begitu saja.
Ini yang diamalkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berangkat Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka tinggallah Hajar dengan anaknya yang sangat kecil, saudara kaum muslimin. Betul. Kita akan melihat kelahiran sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan bercerita betapa besar posisi seorang ibu untuk mendidik dan memiliki seorang baginda Muhammad yang sangat mulia. Maka langkah demi langkah, ya kan, senyap-senyap masih terdengar. Hajar masih sempat mengatakan kalau ibarat kata lagu, jangan tinggalkan aku, tahu kan, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Seolah-olah begitu Ibrahim bukan gak peduli, tapi perintah Allah memang mesti demikian ditinggalkan Hajar di sebuah negeri yang kering kerontang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berubah menjadi tahun, saudara kaum muslimin. Maka Ismail pun semakin besar. Kita enggak mengkisahkan semua bunda karena kita bukan cerita tentang Mekah ya. Kalau kita kisahkan zam-zamnya apa, sa'inya apa, ini lengkap semua kisahnya, tapi kita bukan mau cerita itu. Maka setelah dewasa, banu pertama atau firqah pertama, golongan pertama yang datang ke negeri Mekah adalah Jurhum dan Amalik. Maka perempuan yang dinikahi oleh Ismail bernama Ammarah Al-Amaliki. Yang kedua adalah Sa'da atau Suda bin Sa'da Al-Jurhumi. Di istri pertama, Ibrahim datang kembali berkunjung tanpa memperkenalkan diri bahwa ini adalah bapaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Akhirnya dia berkata, apa dan bagaimana kehidupan kalian? Dijawab oleh si istri pertama ini, hidup kami sempit dan sulit. Jawabannya begitu. Apa makanan kalian? Makanan kami adalah daging, minuman kami adalah air, tapi kami sering terancam oleh kemiskinan. Tanpa dia suruh masuk ini bapak tua. Maka kemudian Ibrahim katakan, baik, kalau begitu nanti kalau suamimu pulang, tolong sampaikan kepada dia salamku dan katakan kepada dia amanah bahwa daun pintu, talang pintu harus diganti sama Ismail. Berangkat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sepulangnya Nabi Ismail, diceritakan ini kisah. Lalu apa kata Nabi Ismail? Kata bapak itu, talang pintunya, daun pintunya mohon diganti. Maka Ismail katakan, yang dimaksud talang pintu dan daun pintu adalah kamu. Kamu mesti saya ganti, kata Ismail alaihi salatu wassalam. Kenapa diganti, saudara kaum muslimin? Karena untuk menjadi neneknya atau ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pantas sebab akhlak yang dimilikinya, saudara kaum muslimin. Beberapa tahun kemudian menikah lagi, datang lagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi Ibrahim, ini jangan diganti. Maka yang kedua tidak digantikan Ismail, sebab inilah yang cocok untuk jadi ibunya atau neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kelahiran sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kelahiran yang dirancang. Itu adalah merupakan produk yang sangat luar biasa, bukan dadakan. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah, jika pengen punya anak yang soleh seperti baginda Muhammad menjadi uswah dan teladan, maka jadilah kita membentuk diri menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang dimintakan Allah dan dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanggal berapa bunda Rasulullah dilahirkan? Ayo, hari apa? Hari Senin. Tahunnya tahun apa? Tahun macan. Hah? Tahun? Oh, gajah. Kirain ada yang ngomong tahun janda, katanya gitu. Bukan janda, tahun gajah, ya enggak? 12 Rabiul Awal, saudara kaum muslimin, dilahirkan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang memberikan nama kepada dia adalah ilham dari Allah. Siapakah dianya? Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi nama adalah bernama Muhammad. Maka Nabi mengatakan, kalau di antara umatku mereka punya anak,
anak tiga laki-laki dan satu pun tidak diberikan namanya Muhammad, maka itu artinya adalah saudara kaum muslimin, faqad jahila, dia adalah umat yang paling jahil dan bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kala kiranya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum atau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya secara ilmu nahu, secara ilmu balaghah, kalimat lam yang masuk kepada qad adalah mauti'atun lil qasam. Demi sesungguhnya dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah dan teladan yang sangat luar biasa. Maka saudara kaum muslimin, ini yang mesti kita contoh. Kita lihat dari nama Muhammad. Andai saja bapak ibu punya anak tiga laki-laki, contoh, kalau satu saja diberikan Muhammad, insyaallah saking mulianya sang baginda Muhammad, anak ini akan menjadi jembatan untuk kita masuk ke dalam sorga. Anak yang bernama Muhammad, karena mulianya Rasulullah, tidak boleh kita pukul, la tuqabbih wajah, tidak boleh kita marahi, tidak boleh kita malu-maluin, mesti kita muliakan atas nama Muhammad karena mulianya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu kalau punya anak, kasih namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Enggak usah kasih nama artis yang enggak benar. Ya enggak? Ini punya anak namanya siapa? Ya kan? Michael Jackson. Enggak usah Michael Jackson. Kasih nama Muhammad, betul enggak? Kenapa Muhammad? Kita membahas secara dalam kitab Syekh An-Nabhani mengatakan kemuliaan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa ini, bunda. Kita hidup ini Muhammadnya ada dalam diri kita, di mana mimnya adalah kepala. Kepala ini seperti mim. Bahu kita adalah ha. Mimnya adalah perut, dal adalah kaki. Saya ulangi, Syekh An-Nabhani mengatakan bahwa Muhammad itu ada pada fisik kita, di mana mimnya adalah kepala, hanya adalah bahu, mimnya adalah perut, dal adalah kaki. Maka neraka, saya ulangi, neraka tidak akan pernah berani menyiksa seorang manusia kalau bentuk fisiknya masih seperti manusia. Maka ketika neraka akan menyiksa manusia, mesti diganti fisiknya menjadi seekor babi. Kenapa? Karena mulianya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mimnya adalah kepala, hanya adalah bahu, mimnya adalah perut, dal adalah kaki, saudara kaum muslimin. Itu nama Muhammad di bumi, betul. Sekarang pertanyaannya bapak ibu yang dimuliakan Allah, siapa nama Muhammad di langit? Halo bu, bu, pak, nama Muhammad di langit siapa? Ahmad. Maka Ahmad ini kita temukan. Kita kalau sholat bunda, mesti seperti Ahmad. Betul. Mesti seperti Ahmad. Kenapa? Tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, tasyahud seperti dal. Maka kalau sholatnya bukan seperti Ahmad, sholatnya enggak sah. Ini yang dimaksud. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah. Katakan ya Muhammad, kalau cinta kepada Allah, mesti ikut kepada sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nama Muhammad itu penuh arti dan makna. Sampai diterjemahkan Syekh An-Nabhani mengatakan mim ha mim dal. Mim pertama itu adalah manallahu atau munnatullahu, karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang didatangkan sang baginda Muhammad, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab yang ketika dia mengubur putrinya hidup-hidup? Pernah enggak? Umar bin Khattab satu sejarah mengatakan karunia yang dibawa sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa adalah kepada golongan perempuan. Dulu kalau ada perempuan yang dilahirkan, maka dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Pernah kisah? Dengar gak? Kisah Umar bin Khattab yang pernah ngubur putrinya hidup-hidup. Bagi yang pernah dengar kisah ini bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini tidak dituliskan dalam literatur dan berbagai kitab kecuali para orang-orang Syiah. Jadi gak benar kiai kalau ada cerita yang mengatakan Umar sebelum masuk agama Islam, ya gak?
Umar sebelum masuk agama Islam, dia pernah mengubur putrinya hidup-hidup dengan alasan khasyyata imlakin wa fitnah, takut kepada fitnah dan kemiskinan maksudnya. Itu enggak benar, dibantah para ulama-ulama kita, karena Hafsah itu salah satu putri Umar bin Khattab yang dilahirkan 5 tahun sebelum masuk, 5 tahun sebelum Islamnya Umar. Beliau tidak membunuh Hafsah, jadi enggak benar. Tapi kehebatan daripada Rasulullah menjadi karunia dalam kehidupan kita adalah yang pertama, agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul. Yang kedua, sifatnya Rasulullah yang menjadi contoh. Saya pengen cerita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin ceritanya ini enggak cerita panjang ya. Ini bisa menjadi contoh buat kita. Dulu ada satu rombongan, ya. Ada satu rombongan nih yang datang dari negeri Syam. Mereka singgah di kota Madinah. 10 orang. Kota Madinah belum seperti sekarang. Kalau sekarang hotel di mana-mana ya Bu ya. Hotel banyak, penginapan banyak, yang penting ada fulusnya, betul enggak? Fi fulus mulus ma fi fulus mamfus gitu ya. Ada fulus, ada penginapan insyaallah. 10 orang ini mencari orang yang bisa menjamu, mencari orang yang bisa menampung mereka. Enggak ada. Tengah malam Rasulullah keluar, maka disiapkan rumah untuk menampung yang 10 orang ini, saudara kaum muslimin. Disiapkan rumah untuk menampung yang 10 ini. Cukup ditampung? Tidak. Diberikan makanan yang lezat-lezat. Salah satu yang 10 ada yang badannya gempal, ada yang badannya gendut, ya. Ada yang badannya gede, tukang makan. Jangankan lauknya, dia ngomong kuahnya aja enak katanya gitu. Tuh saking-saking tuh, semua sisa ludes dihabiskan semua. Biasanya kalau hukum perut, semakin banyak yang kita isi, ya kan, semakin maksa untuk dibuang, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Semakin banyak isinya, semakin nggak nyaman. Sama ini si bapak yang gempal, karena saking kenyangnya, maka serba salah. Tiduran nggak enak, ya nggak? Duduk tak enak, tegak berdiri nggak enak, cari toilet nggak gampang. Dulu bukan seperti sekarang. Akhirnya apa yang dia lakukan, kita melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buang hajat kotorannya di atas ranjangnya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau punya tamu gitu kira-kira sikapnya bagaimana? Udah dikasih penginapan, dikasih makan yang enak, ya enggak? Malah kotorannya dibuang di atas ranjang kesayangan kita. Kira-kira murka, marah, senang atau senyum? Jawab yang kompak. Hah? Marah. Setelah marah, ya kan? Ambil sikapnya apa? Tampar, nasehat, usir. Hah? Usir. Itu baru jujur namanya, ya enggak? Jujur. Sama saya juga Bu begitu, ya enggak? Nah, si bapak yang gempal ini untuk menutupi kesalahannya supaya jangan ketahuan sama baginda Nabi, dia lempar batu sembunyi tangan. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang atau datang, bangun sebelum azan berkumandang subuh, maka kemudian dia sekonyong-konyong meninggalkan rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan rumah Nabi. Nabi datang, ya enggak? Melihat di atas ranjang kotoran, ternyata enggak cukup buat nutup kotorannya si bapak ini. Dia ambil salah satu burdah Nabi. Burdah itu sorban Bu ya. Ini burdah nih. Dia ambil burdahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutupkan kepada kotoran yang sudah dia keluarkan. Kira-kira Bapak Ibu marah, senang, senyum, murka, mukul, tampar? Ini kalau kejadian nih ke kita nih, ya kan? Enggak usah dibayangin dulu, nanti malah makannya enggak enak. Ya. Udah sisa makan dihabisin, ya enggak? Udah dibuang ee-nya di atas ranjang baginda Nabi, diambil burdah selendang Nabi, dijadikan penutup kotoran ini si bapak oleh dia. Sebelum Nabi bangun, sebelum azan berkumandang, dia tinggalkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang, orangnya udah enggak ada. Cuma ninggalin kotoran di situ. Apa kata Nabi? Aduh, sahabatku, padahal mah andai dia di sini saya enggak bakal marah, kata Nabi. Dibersihin sama Nabi, ya. Kemudian dicuci kembali burdahnya,
Si bapaknya enggak tanggung jawab, enggak datang-datang minta maaf. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berubah menjadi tahun. Memang bapak ibu yang dimuliakan Allah, siapalah yang tidak merindukan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul? Ya enggak? Si bapak ini, si sahabat yang satu ini, kian lama rindunya kian membumbung ke angkasa, sehingga melewati bendungan lubuk hatinya, makin tak kuat untuk tidak ketemu. Dan hukum sebuah kerinduan yang bisa mengobatinya hanyalah sebuah pertemuan. Betul? Ya kan? Ditahan makin membusung, ditahan makin gak kuat. Akhirnya dia putuskan, biarlah rasa malu kutanggung sendiri, yang penting bertemu dengan sang baginda Nabi, kata beliau. Nabi tahu, Bu, salah satu mukjizat Nabi ya, kayak ya, Nabi tahu apa yang ada di hati manusia. Tuh, sebulan sebelum orang datang ketemu sama Nabi, itu pengetahuan Nabi udah ada tuh. Jadi jadwalnya sudah tersusun dalam pengetahuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinanti sama Nabi tiap hari, kapan nih datang sahabat saya nih, ya enggak? Nih kalau kita mungkin nunggu juga, oh datang nih, gua pukul nih kalau datang. Awas nih kalau datang nih, ya enggak? Nih habis gua habisin nih, pokoknya 1001 macam ancaman lah. Nabi tunggu, disiapin lagi makanan enak-enak di hari hanya. Dari kejauhan ada sosok yang kelihatan nunduk malu, ya enggak? Tapi melangkah menuju Rasul. Rasul udah nungguin di halaman rumah. Nabi tahu ini takut nih kalau enggak disambut, kalau enggak dipanggil bakal lari lagi. Apa kata Rasul? Dari kejauhan, "Eh!" Kata Nabi, ya, kalau bahasa kitanya, Bunda, saya rindu kamu. Tahu enggak itu? Kalau bahasa Inggrisnya I miss you lah ya. Ya kan? Kalau bahasa Arabnya astaghfirullah. Kalau bahasa Cinanya anjiong. Paham enggak? Paham enggak? Saya juga enggak paham, Bu. Ya. Dipanggil sama Nabi, "Hei sahabatku, sini. Saya rindu kamu," kata Nabi. Masih jauh, Nabi berlari, langsung dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Nabi katakan ke telinganya, "Duhai sahabatku, kau adalah salah satu sahabatku yang dijamin masuk surga karena jasadmu dengan jasadku sudah bertemu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah buang kotoran, sudah selendang Nabi dijadikan penutup kotoran, tapi masih sempat-sempatnya Nabi sampaikan, "Kau salah satu sahabatku yang dijamin masuk surga. Dan soal yang kemarin lupakan saja, karena saya juga diutus ke dunia adalah untuk membersihkan kotoran para umat-umatku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, jawab dengan jujur. Ada enggak manusia sehebat ini cintanya? Ada enggak? Ada enggak manusia sehebat ini kasih sayangnya? Ada enggak? Ada enggak manusia sedahsyat ini kerinduannya kepada kita? Ada enggak? Sementara keluarga kita yang di rumah, suami, istri, anak-anak kita, jangan pernah lupakan, di dunia bersama, namun di akhirat bisa bermusuhan dengan mereka. Betul? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-akhillau uduun ba'duhum li ba'dun illal muttaqin." Para sepasang kekasih dunia kala akan menjadi musuh yang luar biasa di akhirat, kecuali adalah orang-orang yang bertakwa. Istri bisa dijerumuskan suami ke dalam neraka, demikian juga sebaliknya. Anak bisa menjerumuskan ayah ibu ke neraka, demikian sebaliknya. Tapi baginda Muhammad tidak akan pernah meninggalkan kita. Pantas gak kita ikuti dan kita peringati beliau sallallahu alaihi wasallam? Pantas gak? Ini yang membuat kita berkumpul di sini, saudara kaum muslimin. Oleh demikian, Bunda, saya gak banyak yang saya sampaikan. Habib bin Umar al-Hafidh, juga Habib Zain bin Sumait, dalam kitabnya An-Nujumuz Zakirah mengatakan, mereka takut terkikis rasa cinta ini kepada baginda Muhammad. Maka Bunda, ayahanda, tolong bawa ke rumah, tolong kalian amalkan. Ini satu amalan saya ijazahkan, sangat singkat ya, sangat singkat, Bapak Ibu yang dimuliakan, sangat singkat sekali, namun insya Allah akan menjadi sapu jagat ya. Jangan sampai rasa cinta kita terkikis oleh zaman yang penuh dengan keedaran ini, karena sekarang manusia sudah semakin jauh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan-peringatan ini sangat penting ya. Tapi doakanlah ini insya Allah, jika perlu bacakan pada sujud terakhir kita satu bacaan yang pernah diijazahkan oleh yaitu Habib Zain bin Sumait dalam kitabnya An-Nuzumuz Zahirah, yang kalau kita bacakan insya Allah, maka rasa cinta kepada Nabi tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, tidak akan pernah terkikis, dan ini akan membuat kita bertemu dengan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diikuti semuanya dengan kompak ya. Ini banyak doa nih saya ijazahin nih.
Ini dulu, yaitu doa supaya cinta kita tetap mekar kepada Rasulullah, tidak akan pernah layu karena sentuhan rayu dunia dan karena sentuhan yang lain-lainnya. Coba diikuti dengan kompak, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibni ilan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan, duhai Tuhanku, atau ya Allah, tebalkanlah rasa cintaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni ilan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bertemu dengan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu pengen ke Mekah enggak? Pengen enggak berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pengen ya? Saya kasih doanya, yaitu doa yang sangat singkat juga. Silakan diikuti, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siapa yang mengamalkan selalu dan senantiasa, Allah akan permudah langkah kita untuk berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa anti galau, mau enggak? Biar enggak galau, mau enggak? Ayo diikutin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal galau. Hafal ya. Baik, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah. Untuk secara singkat nanti akan saya sampaikan insyaallah kepada beliau. Saya catat ya, kayak kepada Kak Ahmad, doa yang tadi insyaallah supaya diamalkan Bapak Ibu. Pertama, doa yang insyaallah kalau kita amalkan, kita akan tetap memiliki cinta dan kerinduan kepada Nabi ketika orang terlepas rasa rindunya, supaya hati yang kita miliki tidak akan pernah mati dan hati kita akan tetap hidup mencintai sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya kembali menyampaikan, ambillah ya, ambillah sekelumit kecil dari kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya satu ungkapan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, ya baginda Nabi, ya Rasulullah, saya tidak mungkin berdampingan denganmu karena sedikitnya solawat dan amalan yang saya laksanakan. Saya tidak mungkin diakui sebagai umatmu yang kelak berdampingan denganmu, ya Rasulullah. Maka andai pun, ya Rasulullah, saya tidak mungkin berdampingan denganmu di sebelahmu duduk, maka biarkan aku sebutir debu di bawah tumit kakimu. Biarkan aku sebutir debu di bawah tumit kakimu. Maka perjuangan kita terakhir, saudara kaum muslimin, pertahankanlah rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun cinta yang kita miliki belum mampu kita buktikan, saudara kaum muslimin. Karena dengan rasa cinta yang buta, meskipun belum memiliki bukti yang sangat kuat, tentunya tetap akan punya hitungan. Sebagaimana kata Rasulullah, al-mar'u yuhsyar ma'a man ahabba, setiap seseorang insyaallah akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, asal saja mau mengaku kepada Rasulullah SAW, insyaallah sekecil apapun sunnahnya kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, maka ini yang akan menjadi ruas pertemuan dan jembatan untuk bertemu dengan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting, solawatnya jangan pernah tinggal ya Bapak Ibu ya, solawatnya jangan pernah tinggal. Minimal solawat yang kita bacakan itu adalah solawat 70 atau 100 atau 200, tapi dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan minimal 400 solawat seorang umat barulah terbuka registrasi untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. 400 solawat. Yang lebih singkat, Bapak Ibu, kalau kita meninggal kelak nanti ya, kalau meninggal, supaya insya Allah ketemu sama Nabi setelah kita meninggal, maka amalkanlah solawat yang tentunya salah satu dijazahan oleh guru kita Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Salawat beliau adalah jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Salawat ini insya Allah membuktikan kecintaan kepada maulid. Dan yang kedua, insya Allah yang mengamalkan pasti akan dipertemukan dengan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ambil bagian dalam perjalanan ini, jadilah umat Muhammad, sampaikan cinta kepada Muhammad, dan semoga insya Allah cinta kita diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Meskipun singkat, bawalah ke rumah, jadikan amalan, dan semoga insya Allah kita berhak mendapatkan syafaat Nabi dengan hadiah mahabbah kita kepada beliau. Akhru kalaminna, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan lapor kepada Bapak Polisi. Pak Polisi ada di masjid. Sebelum saya tutup, saya teringat dengan satu ungkapan orang India pernah berkata,
Dulu saya ke Mekah, Bunda. Saya kebetulan ke Mekah itu 10 tahun saya tinggal di Mekah. Jadi selesai mondok berangkat ke Mekah 10 tahun di sana, baru kemudian pulang ke sini takut kelamaan, karena kalau lama-lama di Mekah takut jadi onta. Maka saya pulang ke Mekah. Ya. Jadi kalau manggil hajinya sekali enggak cukup, Bu. Saya hajinya 12 kali. Karena setelah pulang masih haji bolak-balik. Berarti kalah Haji Muhyiddin ya. Ya, Haji Muhyiddin tahu kan? Kali Haji Muhyiddin taala ya. Ini hajinya 2 kali doang dia. Maka Bapak Ibu, sebelum saya ke Mekah dulu saya ke India dulu. Di India ketemu sama Amitabh Bachchan. Tahu Amitabh Bachchan? Wah, bintang film tuh ya enggak? Ada satu ungkapan yang beliau sampaikan, tapi ini cerita bohongan. Ungkapannya ini adalah bahasa sang pujangga. Apa katanya? Yat setrehe mut taripatehe sallema jagalema mut pudayatehe. Cisi pode seyade kadeha. Ya kan? Tum zame sekona no kona tukui. Nehi nehi ni kona tukui jenetum yade nendam. Tum samella jenena janam caya caya. Ngerti gak? Faham ya? Artinya, tiada gading yang tak retak. Retaknya itu jadi ukiran. Tiada lautan yang tak berombak, ombaknya jadi hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya bisa dimaafkan. Semoga insya Allah mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Dan yang pasti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alaikum bil atiq wa iyyakumul muhditsat. Ini peringatan Maulid, pertahankan insya Allah. Yang banyak nonton Instagram, banyak nonton YouTube, memang banyak para ulama yang mengatakan tidak ada hukum Maulid, hukumnya adalah bid'ah. Kita katakan saudara kaum muslimin, kalau kalimat kullu bid'atin kita bahas secara ilmu mantik, kalimat kullu yang pertama adalah namanya kullu kulli, sementara kullu yang kedua adalah kullu kulliyah. Biarkan mereka bicara tentang Maulid, tidak boleh. Yang penting kita tidak mengusik ketenangan fatwa orang lain, betul? Maka sekali Maulid, insya Allah sampai kita meninggal dunia akan tetap Maulid, karena ini bukti rasa cinta kepada sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntilanak naik sepeda jatuh ke dalam lumpur, jangan melotot kepada saya, nanti Anda tak bisa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.